Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah subuh Masjid Baitur Rahim Freeport Timika atau lebih tepatnya Kuala Kencana yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi bersyukur kepada Allah itu artinya menggunakan semua nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Allah memberikan kita nikmat hidup, maka pakailah nikmat hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat harta, maka pakailah harta itu untuk beribadah kepada Allah. Allah memberi kita nikmat sehat, maka pakailah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Pendek kata, semua apa yang Allah berikan kepada kita, tujuannya adalah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan syukur yang sesungguhnya. Hadirin yang mulia, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, man la yashkurin nasa la yashkirullah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesamanya manusia, orang itu kemungkinan susah untuk berterima kasih kepada Allah. Maka sekecil apapun pemberian seseorang, maka syukurilah itu. Artinya manfaatkanlah itu, perlihatkanlah kepada orang yang memberi bahwa apa yang diberikan kita manfaatkan dalam hidup. Hadirin yang mulia, pada subuh hari ini mungkin saya tampil beda, Pak. Dan ini adalah penutup dalam rangkaian saya safari dakwah di Freeport Indonesia ini. Biasanya saya pakai mustas, Pak. Tapi pada subuh hari ini semua yang melekat dalam diri saya ini adalah pemberian semuanya dari Freeport dan jemaah-jemaah masjid yang ada di Masjid Freeport. Isya pakai ini adalah tanda syukur saya kepada Allah bahwa apa yang mereka berikan saya pakai dan alhamdulillah mudah-mudahan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada subuh hari ini saya berusaha agar ceramah ini menjadi ceramah penutup dan pemungkas dari seluruh rangkaian ceramah yang saya lakukan di Freeport selama saya berada di bumi Timika, Papua ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dan ini belum pernah saya sampaikan selama saya safari di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga persoalan besar dan kalau orang mengamalkan dalam hidupnya, dia akan merasakan kenikmatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin jemaah subuh rahimakumullah, untuk mengetahui bagaimana iman dan tingkat-tingkat iman itu bisa melihat di video-video saya yang lain dalam rangkaian safari dakwah ini. Boleh ibu dan bapak membuka Salam Tah Channel. Jadi Salam Sepati Tah Channel di YouTube. Bapak dan ibu akan melihat semua apa yang saya sampaikan selama saya berada di bumi Freeport Timika, Papua ini. Maka hadirin yang mulia, dan mudah-mudahan ini bisa memberi apa namanya motivasi kepada kita, rangkaian-rangkaian ceramah itu bisa untuk dilihat, didengar, dan kapan saja. Nah, dan satu ceramah, Pak, suatu ceramah, apa namanya, suatu nasihat itu berhasil
Bukan ketika orang itu ceramah, orang bisa ketawa, gembira. Bukan. Atau kita ceramah, orang itu bisa menangis, tersedu-sedu. Ingat tentang dosa-dosanya. Tidak. Satu ceramah yang berhasil itu adalah ketika orang telah mendengarkan ceramah itu, orang itu berubah. Dari yang tadinya tidak mengenal Allah, bisa mengenal Allah. Yang tadinya tidak rajin sholat, kemudian dia rajin sholat. Yang tadinya tidak pernah berinfak, dia rajin berinfak. Jadi ada perubahan dari yang negatif menjadi positif. Atau dari yang positif menjadi lebih positif lagi. Ada perubahan dari yang buruk menjadi baik. Dan ada perubahan dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Itu berarti dakwah itu berhasil. Tapi kalau kita di mana-mana pergi mendengarkan ceramah, kemudian kita tidak berubah, berarti dakwah itu enggak mempunyai dampak untuk perbaikan diri kita. Maka sekecil apapun nasihat, jangan pernah berhenti untuk sebelum Anda mengamalkan itu nasihat. Makanya saya sampaikan tadi malam bahwa dalam agama kita tiga saja. Pelajari, amalkan, sampaikan. Untuk mempelajari sesuatu boleh baca sendiri, boleh mendengarkan dari orang lain. Setelah Anda baca dan Anda dengarkan, amalkan. Dan setelah Anda amalkan, apa yang Anda nikmati dalam beragama ini, sampaikan kepada orang lain. Inilah sebenarnya yang disebutkan dengan watawasau bilhaq, watawasau bisabar. Kemudian satu hal, jangan kita terkecoh dengan ungkapan bahwa semua agama sama. Tidak sama sekali. Agama Islam pasti berbeda dengan agama-agama yang lain. Mungkin dalam tatanan sosial itu sama. Tetapi kita beda dalam tatanan keyakinan. Semua agama menganjurkan yang namanya kejujuran, menghindari dusta, tidak ada kesaliman. Itu memang sama itu. Tetapi dalam tatanan akidah dan ibadah itu tidak sama. Terutama di tatanan akidah. Ini yang sangat membedakan. Bahwa Islam itu hanya berkeyakinan tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang memelihara alam semesta ini. Dari sanalah kita berasal dan kepadanya lah kita akan kembali. Dialah Allah Maha Esa tunggal dalam perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Maka kalau kita sampai kepada keyakinan ini, maka akan lahir itu apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Allahus Samad. Kita hanya mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, di hati kita hanya satu, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah nikmatnya hidup ini kalau sudah ada dalam diri kita. Apapun yang terjadi, yang bisa menolong saya adalah Allah. Tempat saya meminta adalah Allah, dan kepada Allah lah saya akan kembali. Hadirin jemaah subuh Masjid Baitur Rahim Timika yang saya hormati, kita kembali kepada hadis tadi yang menjelaskan bahwa salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga persoalan. Kalau orang itu mengamalkan, orang itu betul-betul menghayati, sudah bersatu dalam dirinya, maka dia akan merasakan nikmatnya ini agama, nikmatnya ini iman. Karena agama ini memang puncaknya adalah akidah. Puncaknya adalah akidah. Nah, itu keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan orang itu akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama itu adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang itu akan merasakan nikmatnya ini iman apabila orang itu menempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Jadi saya ulangi ini penting. Apabila orang itu menempatkan cinta Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Hadirin yang mulia, setiap orang itu pasti mencintai sesuatu. Tetapi apakah yang kita cinta itu lebih kita utamakan yang disukai oleh Allah atau yang disukai oleh selain daripada Allah. Karena ini adalah pilihan. Bapak dan saudaraku yang mulia,
Kalau ada sesuatu yang kita mau berikan dan dua-dua itu orang, kita hanya harus memilih satu, pasti yang kita berikan adalah orang yang kita sukai. Begitulah tabiat manusia. Dan itulah yang menentukan cinta. Hadirin yang mulia, maka perlu dipahami sungguh-sungguh bahwa ketika datang perintah Allah, kemudian bersamaan waktu datang juga perintah manusia. Mana yang kita taati? Ketika kita taati perintah manusia, berarti cinta kita belum sempurna kepada Allah. Tapi kalau kita sudah mampu untuk menyingkirkan semua cinta manusia, dan kita menganggap cinta kepada Allah di atas segala-galanya, maka akan terasa nikmatnya beragama. Hadirin yang mulia, saya kasih contoh sederhana. Ketika lagi kita sibuk-sibuk, mungkin orang berdagang jual beli, pembeli banyak dan keuntungan sudah menggiurkan, kemungkinan kita akan laba 1 juta, 2 juta atau 10 juta. Tapi pada saat yang sama terdengar suara azan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa dalam hati kita? Disinilah diuji cinta seseorang. Nah, kalau orang itu lebih mengutamakan untuk memenuhi panggilan Allah, maka orang ini menunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku lebih cinta perintah-Mu dibanding dengan yang lainnya. Karena kenapa? Dua rakaat salat yang kita kerjakan di sisi Allah itu lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Alangkah indahnya kalau keyakinan seperti ini masuk di dalam diri kita. Hadirin yang mulia, jadi menempatkan cinta Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Apa yang dimaksud dengan cinta Allah dan Rasul-Nya? Yaitu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan Rasul, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Inilah yang disebut dengan mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Kalau kita sudah mampu berbuat begini, yakin dan percaya hadirin yang mulia, kita akan merasakan kenikmatan dalam beragama. Kita akan merasakan kelezatan dalam mengamalkan ini agama. Karena yang ada di dalam hati kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah subuh Masjid Baitur Rahim yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Artinya, kita mencintai seseorang, kita suka kepada orang, kita suka orang itu bukan karena orang itu kaya. Kita suka orang itu bukan karena itu orang itu punya pangkat. Dan kita suka orang itu karena orang itu memberikan manfaat kepada kita. Tidak sama sekali. Kalau mau merasakan kenikmatan dalam hidup ini, kita mencintai seseorang semata-mata disebabkan karena dorongan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cinta kita kepada Allah. Artinya kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Dan kita pun juga meninggalkan sesuatu itu juga karena Allah. Jadi seluruh proses hidup kita hanyalah Allah. Mengerjakan sesuatu karena Allah dan meninggalkan juga sesuatu karena Allah. Inilah cinta yang tulus betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah akan merasakan nikmatnya beragama dan nikmatnya hidup di dunia ini, sehingga tidak ada lagi susah yang dia rasakan. Sekalipun nampaknya pandangan mata orang susah, tapi di sisinya hatinya tenang dan bahagia. Karena ketenangan seseorang, ketenangan jiwa seseorang, kebahagiaan seseorang itu bukan bersumber dari banyaknya harta yang dia miliki, bukan dari tingginya pangkat yang dia sandang, bukan dari orang itu terhormat di masyarakat. Tidak sama sekali. Kebahagiaan seseorang dia akan rasakan dalam hidupnya apabila hatinya tenang. Hati yang tenang inilah yang akan melahirkan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan untuk memperoleh ketenangan ini, Allah tidak main-main. Allah sudah patok dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang. Hanyalah dengan beribadah kepada Allah,
hati ini akan tenang. Jadi ketenangan jiwa ini akan datang apabila hati ada hubungan dengan Allah. Dan yang menghubungkan ini, inilah yang disebut dengan zikir kepada Allah. Dan semua hal ini menunjukkan bahwa kita senantiasa ingat kepada Allah. Begitu hebatnya mengingat Allah, maka dalam hidup kita ini diajarkan doa, Pak. Keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, berpakaian ada doanya, melepaskan pakaian ada doanya, bahkan masuk kamar kecil ada doanya, keluar dari kamar kecil ada doanya, naik mobil ada doanya, kalau jalanan lurus ada doanya, mendaki ada doanya, menurun ada doanya. Pokoknya dalam kehidupan manusia itu ada tuntunan dari Nabi berdoa kepada Allah. Ini maksudnya apa? Supaya manusia dimanapun dia berada, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puncak daripada rasa cinta kita kepada sesama kita manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah atau tidak sempurna iman kepada Allah sebelum orang itu mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Inilah puncak cinta kepada saudara kita. Apa yang kita cintai hadirin yang mulia? Tidak ada yang kita cintai, Pak. Paling tinggi kecintaan kita dan keinginan kita adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita inginkan bersama. Maka siapapun yang kita temui, siapapun yang kita jumpai, hanya satu yang kita pikirkan, bagaimana orang ini juga masuk surga seperti saya juga berkeinginan masuk surga. Itulah yang ada di benak kita. Jumpa dengan seseorang, pikir hanya satu, bagaimana orang ini masuk surga sebagaimana saya juga berkeinginan untuk masuk surga. Dan kalau begini keinginan kita, maka itu dapat terrealisasi bagaimana orang ini melaksanakan perintah Allah dan bagaimana orang ini meninggalkan larangan Allah sebagaimana saya berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Alangkah indahnya hidup ini kalau sudah tertata sedemikian rupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga itu adalah Nabi katakan ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyuksaba finnar. Orang itu benci untuk kembali kepada kekafiran. Artinya yang tadinya tidak taat sekarang sudah taat. Yang tadinya salat tidak salat sekarang sudah salat. Yang tadinya jarang puasa sekarang sudah puasa. Yang jelas sudah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Maka kalau dia akan merasakan kenikmatan ini beragama, Pak, kenikmatan iman, yaitu dia benci kembali kepada ketidaktaatan sebagaimana bencinya untuk terlempar ke jurang-jurang api neraka. Hadirin yang mulia, kira-kira bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau ada api yang membara, Pak, tidak usahlah api neraka dulu, ada lubang. Di situ ada api yang membara luar biasa. Kemudian kita tahu bahwa kalau ada yang benda-benda masuk di situ akan hangus terbakar. Termasuk kita kalau masuk di situ akan terbakar. Kira-kira enggak, benci enggak kita untuk terlempar ke dalam api seperti itu? Pasti ada rasa benci. Maka Nabi katakan, hendaknya seseorang benci, tidak mau, tidak ingin untuk masuk ke dalam api itu. Sebagaimana kalau dia tadinya taat, tidak taat, kemudian taat, dari tidak salat menjadi salat, dia benci kembali kepada ketidaktaatan, dia benci kepada yang tadinya tidak puasa-puasa untuk kembali kepada tidak puasa. Artinya dia benci kembali kepada ketidaktaatan setelah dia taat kepada Allah. Orang seperti inilah yang akan merasakan manisnya iman. Tiga persoalan besar. Tempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Cintailah seseorang semata-mata karena Allah, bukan karena harta, pangkat, jabatan, tidak ada unsur dunia. Maka kenikmatan kita akan rasakan. Dan yang ketiga, bencilah kembali kepada ketidakbaikan,
setelah kita menjadi baik, sebagaimana kita bencinya, untuk terlempar ke dalam jurang-jurang api yang membara. Kalau begini caranya kita, Pak, insya Allah agama ini akan terasa nikmat untuk kita jalani. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bagi bapak-bapak yang sibuk dalam mengamalkan agama ini, sibuk dalam mencari kehidupan dunia, sibuk untuk kita bekerja ini, kadang-kadang kita lupa dan terbatas waktu. Mari saya tunjukkan sebuah hadis, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bahwa sebenarnya agama ini sangat mudah untuk diamalkan. Cuma yang Allah minta istiqamah dalam mengamalkan agama. Hadirin yang mulia, suatu ketika ada orang dari desa, namanya kalau bahasa Arabnya itu Arab Badui. Dia datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, dullani ala amal idza amiltuhu dakhaltul jannah." "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amal dan ketika amal itu saya kerjakan, saya masuk surga." Maka Nabi dengan penuh kewibawaan menjawab, "Anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an." Yang pertama, kau betul-betul taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Jangan sampai ada di dalam hati kamu bahwa ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Jangan sampai ada yang di dalam hati kamu bahwa yang bisa membahagiakan adalah Allah. Tanamkan dalam diri, yang membahagiakan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang memberi rasa bahagia adalah Allah. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, alangkah indahnya menikmati hidup. Itu yang pertama ditekankan Nabi. Kau beriman kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, yaitu antuqimash shalatal mafrudah atau antuqimash shalata al-khamsah. Kau kerjakan salat wajib yang lima saja. Lohor kau kerjakan 4 rakaat. Asar kau kerjakan 4 rakaat. Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2. Tidak ada sunat qabliyah dan ba'diyah. Yang wajib-wajib saja kau kerjakan, pelihara sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, Nabi katakan, "Wa tasum Ramadan." Kau berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa Senin Kamis mungkin Anda tidak lakukan. Ayyamul Bid Anda tidak kerjakan. Pokoknya yang Anda kerjakan hanyalah puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Kemudian yang ketiga, kau tunaikan zakat. Wa tu'ti az-zakah. Kau keluarkan zakat. Kalau kau keluarkan zakat kamu sebagaimana anjuran, cukup yang wajib-wajib saja. Sedekah mungkin infak Anda malas tidak ada. Yang penting zakat Anda harus keluarkan. Dan ini yang harus saya tekankan, hadirin yang mulia, keberkahan rezeki itu tergantung ketika zakat ini ditunaikan. Zakat, Pak, tidak terlalu banyak. Hanya ya 2,5% saja. Jadi zakat itu wajib bagi orang yang penghasilannya itu ditakar dengan emas. Kita ambil yang maksimal 99 gram emas dalam 1 tahun. Kalau penghasilannya sudah sampai kepada posisi itu, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau sekarang kan emas paling 1 juta lah 1 hari, 1 gram. Jadi kalau ada orang yang sudah penghasilannya 95 juta dalam 1 tahun, orang ini sudah wajib mengeluarkan zakat. Taruhlah kalau bapak-bapak gajinya 10 juta, berarti 1 tahun 120 juta. Orang ini sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan zakatnya tidak seberapa, Pak. 2,5%. Hadirin yang mulia, jadi kalau 1 juta 25 ribu. Kalau 10 juta 250 ribu. Tidak ada apa-apanya, Pak, 250 ribu itu. Karena masih ada tersisa 9 juta 750 ribu. Dan ini yang 250 ribu, Pak, ini memang adalah milik kita, tapi itu bukan hak kita. Ini yang perlu dipahami. Uang yang tadi 10 juta, 250 ribu itu bukan hak kita lagi. Sekalipun itu adalah milik kita, tapi itu adalah haknya fakir miskin, orang-orang yang berhak. Kalau kita tidak berikan itu, berarti kita zalim kepada mereka.
keluarkan zakat. Itu saja yang wajib-wajib. Kalau bapak tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak jadi masalah. Yang jelas zakat yang wajib Anda tunaikan. Salat 5 kali kerjakan. Puasa Ramadan Anda lakukan. Tunaikan zakat dan jangan serikatkan Allah. Apa kata Nabi? Anda akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Hadirin yang mulia, maka peliharalah Pak. Peliharalah ini, empat ini. Iman, jangan musyrik. Kemudian pelihara salat yang wajib-wajib. Kemudian puasa Ramadan, terakhir tunaikan zakat. Kalau ini mampu kita kerjakan Pak, maka kenikmatan beragama akan kita rasakan dalam kehidupan. Alhamdulillah Bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada saudara-saudara, teman-teman. Saya bersyukurlah berada di bumi Timika, Papua ini, Freeport ini. Saya menganggap tidak siapa-siapa. Saya menganggap bahwa saya berada di rumah sendiri. Sehingga dimanapun saya berada, penuh dengan keceriaan, penuh dengan persahabatan. Moto hidup saya sederhana saja, Pak. 1 juta teman itu masih kurang. Tapi 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Maka kalau kita seperti ini Pak, alangkah indahnya menjalani kehidupan sementara di dunia ini. Dan insya Allah, mari kita sama berdoa agar kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, saya sampaikan ada doa dari Nabi, apa namanya. Intinya begini Pak, jangan sampai Anda tidak mendoakan orang yang pernah berbuat baik kepada Anda. Dan Nabi katakan, orang yang mendoakan orang lain, kemudian orang lain itu tidak tahu bahwa dia didoakan, inilah doa yang paling tinggi nilainya Pak. Saya ulangi ini, karena kita harus banyak berdoa Pak. Nabi katakan, siapa yang mendoakan orang lain, kemudian orang itu tidak tahu bahwa dirinya didoakan, maka Allah mengutus malaikat untuk mengaminkan itu doa. Artinya, saya mendoakan, taruhlah para pengurus masjid di sini, ataulah kita sebut nama seseorang misalnya Firdaus, maka saya mendoakan Firdaus dengan tulus kepada Allah. Maka Allah kirim malaikat untuk mengaminkan itu doa. Dan setelah itu bapak-bapak, selesai saya berdoa, maka apa yang dikerjakan malaikat? Maka malaikat langsung angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, apa yang dia doakan tadi untuk saudaranya, berikan juga kepadanya. Jadi pada hakikatnya, kalau kita mendoakan orang lain, pada hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Karena kalau kita doakan kebaikan kepada orang lain, maka malaikat mengatakan, apa yang dia doakan kepada saudaranya, berikan juga kepadanya. Mari kita saling doa mendoakan. Saya kalau banyak Pak bepergian ke luar negeri, jumpa dengan ulama, selalu dia pesan, Ustaz Darussalam, don't forget my name in your doa. Don't forget my name in your doa. Jangan lupakan nama saya dalam doa-doa Anda. Oleh itu, saya berpesan kepada jemaah sekalian, para karyawan atau siapapun yang terlibat dalam Freeport, doakan saya Darussalam. Mudah-mudahan dengan doa bapak-bapak, insya Allah kita bisa selamat di dunia dan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup perjumpaan kita pada subuh hari ini, dan sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan toh kalau kita tidak bertemu di dunia, yakin kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam. Allah. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu